Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Penyampai radio sensasi Fizi Ali akhirnya tampil menjawab dakwaan. Kononnya dia kini sedang menjalinkan hubungan istimewa dengan rakan sekerjanya yang juga penyampai radio popular Farah Fauzana. Gosip liar tersebut tular selepas Fizi memuat naik foto mereka bersama anak perempuannya Aminah di Instagram miliknya baru-baru ini. Hantaran tersebut sekaligus dibanjiri dengan komen nakal netizen yang mendakwa pasangan ini sedang hangat bercinta. Susulan isu tersebut, Fizi tampil menjelaskan bahwa hantaran tersebut hanyalah kebetulan memandangkan dia dan Aminah pada ketika itu sedang menikmati makanan di sebuah restoran sebelum terserempak dengan Farah Fauzana atau lebih mesra dengan panggilan Fafau. Sebenarnya hari itu kebetulan saya tengah makan kemudian terjumpa Farah Fauzana and then kami saja ambil gambar, so bila ambil gambar itu sajalah update dekat Instagram. Cuma waktu itu perbualan dengan Aminah macam nak panggil Fafau ini kan, nak panggil kakak ke, makcik ke atau mama, itu saya tulis dekat IG itu. Tak tahu pula bila tulis macam itu semua orang pula mendoakan yang baik-baik, itu jela yang terjadi. Saya rasa tak ada apapun, katanya ketika ditemu bual pada program Melodi. Difahamkan walaupun ia hanya sekadar gosip liar namun ramai dalam kalangan peminat bersetuju sekiranya Fizi dan Fafau menjalinkan hubungan istimewa. Bahaya tak bila bercinta dengan rakan sekerja, korang bayangkan kalau bergaduh macam mana. Tapi itulah saya anda ucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan terbaik untuk saya. Farah Fauzana sentiasa dalam keadaan yang baik, insya Allah ditemukan dengan jodoh jugalah untuk kami nanti. Macam kita orang tak lebih dari rakan sekerja, macam papa bekerja tempat yang sama kan. Bila semua mendoakan yang baik-baik untuk kami, alhamdulillah semoga kami berjumpa dengan pasangan masing-masing itu sahaja. Kami tak ada apa-apa, mandai je jelasnya lagi. Dalam pada itu, Fizi memaklumkan dia kini masih single dan masih dalam mengenali hati budi seseorang. Itu sejenpo hari ini, sekian dan terima kasih.